yang mana kegiatan pagi hari ini ialah seminar teknologi dengan tema energi terbarukan dan manajemen teknologi industri. Kegiatan pagi hari ini juga merupakan kegiatan dalam memperingati Milad Yanus. Tema ini dipilih bertujuan untuk meningkatkan wawasan, kesadaran, serta semangat dalam mengolah dan mengefisiensikan sumber energi yang ada dengan sesuai standar ISO 50001. Orang yang beriman dan orang yang berilmu itu mulia di hadapan Allah. Jadi anak-anakku mahasiswa, optimis, derajat dan kedudukan kalian adalah mulia di hadapan Allah. Sebagai generasi penerus yang akan mewarisi dan melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan ini. Ini pendidikan adalah salah satu sarana dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tidak lepas dari peran mahasiswa dan pelajar sebagai objek pembelajaran dan peran sosial dalam dunia kerja, sehingga mahasiswa dan pelajar dituntut untuk menguasai disiplin ilmu dan keterampilan sosial. Nah, ini ada diagram pie chart dari kondisi dan target bauran energi prima nasional yang dimonitor oleh kementerian sebagai berikut, yakni yang pertama, jadi ada konsumsi energi yang dominan saat ini digunakan di Indonesia itu minyak bumi yang mendominasi, kemudian misalnya ada energi batu bara, kemudian ada gas bumi, sedangkan untuk energi baru dan terbarukan itu hanya 4%.